harapan untuk bangsa atau enggak agent of change, generasi penerus sebuah bangsa yang menyebarluaskan budaya-budaya tentang Indonesia ke taraf internasional. Individu yang sedang dalam masa perkembangan, baik bidang psikis, emosional maupun karakter. Menurut saya pemuda itu adalah sekelompok orang atau seorang individu yang senantiasa mencari cara untuk selalu survive, mengandalkan segala sumber daya yang ada di sekelilingnya. Apabila bangsa adalah jasad, maka jasad tidak akan mampu bertahan hidup apabila tidak terdapat roh di dalamnya. Begitulah perumpamaan pemuda bagi bangsa. Pemuda adalah agen perubahan, agen sosial kontrol, dan kekuatan moral. Pemuda itu orang yang haus akan sesuatu hal yang baru, memiliki semangat yang tinggi, dan pemuda merupakan tonggak perubahan dan tonggak estafet perjuangan bangsa. Pemuda juga dalam Islam berarti Syubanul Yaum Rijalul Qaud. Pemuda adalah sebagai harapan bangsa dan juga harapan negara. Yang membuat saya bangga menjadi pemuda Indonesia. Budaya-budaya yang beragam. Pemuda Indonesia itulah sangat gigih. Pemuda Indonesia sangat semangat dan pemuda Indonesia tentu memiliki idealisme dan cita-cita yang tinggi. Pemuda Indonesia itu bebas berkarya, bebas buat menentukan arah pilihannya. Yang membuat saya bangga untuk menjadi pemuda Indonesia adalah di Indonesia ini banyak sekali beragam corak agama, kemudian juga budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana saya tidak bangga menjadi suatu bagian pemuda dari negara yang merdeka berkat tumpah darah pemudanya, berkat nyawa-nyawa pemudanya, serta pengorbanan-pengorbanan para pemudanya. Dan pemuda di Indonesia ini bebas untuk berkreasi, bebas untuk berinovasi. Sehingga untuk menjadi orang-orang yang hebat, potensi pemuda Indonesia itu lebih besar daripada negara-negara lain. Oleh karena itu saya bangga menjadi pemuda di Indonesia. Yang saya sudah lakukan untuk Indonesia yaitu berkarya untuk daerah. Gua gak pernah menodai lingkungan gua dengan pergaulan-pergaulan yang melanggar norma-norma bangsa ini. Dari bidang saya sebagai atlet basket, saya sudah mewakili daerah saya untuk event nasional. Sebagai pemuda Indonesia, sudah saya lakukan adalah cukup konsisten saja dengan apa yang kita minati. Kalau yang udah saya lakuin, saya coba merubah apa yang bisa saya rubah sesuai dengan lingkungan sekitar saya dulu, baru mencoba merubah ke arah yang lebih besar. Dan alhamdulillah, saya baru pulang saja dari Busan, Korea Selatan bersama teman-teman saya, dan kami dipercaya sebagai peraih peringkat ketiga pada ethnic kategori di Busan Korea Festival Competition. Pemuda itu cerdas, telepon, pencipta, kreatif, kontributif, yang mau mengangkat tangan, mensisingkan tangan, kemudian maju untuk bergerak. Berani, kreatif, happy, dan inovatif. Idealisme, sangat menjanjikan. Sinergi dan prestatif. Aku pemuda Indonesia. Gua cinta Indonesia. Saya adalah pemuda Indonesia. Saya pemuda Indonesia. Aku pemuda Indonesia. Saya pemuda Indonesia. Menjadi tangguh.